Halo teman-teman, kali ini saya punya satu barang lagi ya teman-teman dari Shopee yang lagi viral di TikTok. Apa dia? Ini dia koper atau tas untuk travel bag. Ini dia barangnya. Ini harganya murah ya teman-teman, nggak sampai 200. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita unboxing sama-sama. Untuk unboxing kita buka ya teman-teman. Cutter sakti. Kita langsung aja. Oke teman-teman, ini dia barangnya. Langsung aja kita buka ya teman-teman. Ini dia. Ini ukuran 20 inch ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah untuk membeli. Oke, kita langsung aja lihat dalamnya. Sudah kita buka ya teman-teman. Ini di sini ada tulisan Polo Is. Materialnya kuat ya teman-teman. Kemudian ini ada tulisan, ini dari tokonya ya teman-teman, Pacific Jaya. Thank you for buying for product Pacific Jaya. Ini langsung aja kita buka. Ini bisa ditarik ya teman-teman, seperti ini. Cukup simple. Oke teman-teman, kita buka dalamannya ya, seperti apa. Oke teman-teman, seperti ini dia ya dalamannya. Ini ada karet untuk menahan baju. Ini ada kainnya juga ya teman-teman. Ini ada satu isi lagi di sini. Kita buka bareng-bareng. Ini ada lagi ya teman-teman. Ini ada kargo lagi untuk menyimpan. Dan ini langsung plastik. Di sini kita buka. Ini ya teman-teman dalamannya, ini besi penariknya. Dan seperti itu ya teman-teman. Dan di sini ada salah satu fitur lagi ya teman-teman, ini untuk penguncian. Ini nanti kita masukkan di sini ya teman-teman penguncinya. Ini kita tarik ke atas baru kita masukkan. Jadi ini nggak bisa dibuka ya teman-teman, kalau nggak tahu kodenya. Kemudian ini rodanya ada 4 ya teman-teman. Rodanya cukup oke. Oke teman-teman, untuk kesimpulan koper ini sangat-sangat worth it untuk dibeli ya teman-teman. Dengan harga 200.000 teman-teman sudah mendapatkan koper super murah, super lebay ini ya teman-teman, dengan kualitas yang bukan abal-abal. Oke, jika teman-teman menyukai video dari saya, jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe jika kalian belum. Oke, semoga video ini bermanfaat dan wassalam.